izin dari Bepom baru kita lakukan kaidah-kaidah scientific kaidah. Jadi begini, target kita itu kan penduduk usia produktif 18-59 tahun yang jumlahnya 690 ribu di Bogor. Nah, namun karena tahap awal vaksinnya terbatas, difokuskan 20% dulu, ya sekitar 138 ribu gitu. Jadi ketika vaksin datang, sudah siap, ya dari BPOM-nya sudah semua siap. Nah, 138 ribu ini yang duluan. Nah, siapa saja itu? Pertama nakes, kemudian yang kedua adalah public servant ya, seperti TNI, guru, ASN dan lain-lain gitu. Termasuk yang penerima bantuan iuran dari BPJS gitu ya. Gitu. Nah, hari ini dilakukan simulasinya. Nomor tapi sesuai dengan target penerima dari semua kalangan tadi ya. 33. Ada ASN, ada guru, ada TNI dan lain-lain. Hari ini jumlahnya yang simulasi berapa tuh? Ya? 47. Hari ini 47 di dalam simulasi. Pesan Presiden apa tadi, Kang? Ya, Pak Jokowi nitip supaya beberapa hal disempurnakan. Ya, seperti tadi Presiden menanyakan kenapa petugasnya tidak pakai sarung tangan gitu ya. Ya, tadi Pak Menteri menjelaskan ya bahwa sering cuci tangan, tapi satu itu. Kedua, Pak Jokowi menghitung kapasitas perharinya berapa. Karena kan ingin cepat begitu ya. Nah, tadi kita laporkan satu hari kita bisa 20-40 per titik gitu ya. Nah, nanti dilihat lagi, dihitung lagi apakah mungkin kapasitasnya ditambah kurang orang dan lain-lain gitu.